Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih dan saya berbangga kerana kehadiran pada petang ini untuk kita bicara berkenaan dengan peradaban dan sosial. Kita berjaya bercakap berkenaan dengan peradaban sebabnya kita mempunyai adat resam yang berlainan yang memisahkan kita antara satu kaum dan kaum yang lain, bukan kerana warna kulit, bukan kerana tempatan, bukan kerana iklim, tetapi kerana peradaban kita. Tiap satu kaum mempunyai satu jumlah cara-cara daripada segi sikap, daripada segi seni dan macam-macam lagi yang berbeza dengan kaum yang lain. Ini yang memisahkan kita. Dan pemisahan itu agak true. Sehingga kadang-kadang kerana perbezaan ini kita bermusuh, kita berperang dan kita bunuh-membunuh. Ini yang berlaku dalam sejarah manusia. Manusia semakin lama semakin berbeza peradaban mereka. Pada mulanya sebab mereka mendirikan peradaban yang berlainan ini disebabkan oleh mereka terpisah daripada kaum-kaum yang lain. Kita dapati masing-masing negara terasing daripada negara lain, hubungan tidak rapat dan dengan kerana itu ada perasaan pengasingan di antara negara dan kaum. Tetapi sekarang ini dunia sudah jadi kecil. Kecil bukan kerana dia betul-betul kecil, tetapi daripada segi hubungan kita sudah jadi kecil. Umpamanya kalau dahulu untuk berjalan daripada negara China ke Malaysia mengambil masa sehingga 3 bulan melalui lautan. Sekarang dia mengambil masa cuma 3 jam saja. Dalam masa 3 jam kita sudah dapat menjeberang daripada negara China ke Malaysia. Bermakna bahawa masa untuk perjalanan itu sudah jadi pendek dan ini sama dengan mengukur jauhnya tempat. Ini sudah jadi juga pendek daripada segi time of travel. Jadi inilah yang sedang berlaku dan ini bermakna bahawa kita sekarang mempunyai jiran seluruh dunia. Bukan lagi jiran di sebelah negara kita, tetapi seluruh dunia sudah jadi jiran. Apabila ini berlaku, maka mungkin diadakan hubungan yang rapat, hubungan yang baik, tetapi juga mungkin ada konflik, permusuhan, kerana tiap satu peradaban itu tidak boleh terima peradaban yang lain. Sosiologi juga berlainan dan pemisahan ini kadang-kadang begitu teruk sehingga kita sehingga cetus peperangan di antara peradaban yang berlainan. Inilah perubahan yang sudah berlaku, iaitu dahulu kita hidup berasingan, tetapi sekarang ini kita hidup bersama dalam satu satelit yang kecil, satu dunia yang
kita jadi kecil. Kalau kita tidak ada satu pusat untuk mengurangkan perbezaan peradaban antara kita, maka sudah tentu akan berlakulah permusuhan antara jiran-jiran ini, dan ini akan menjadikan negara tidak stabil dan tidak aman. Hari ini pula kita dapati ada masalah-masalah yang common, iaitu masalah ini bukan terkena kepada mana-mana satu negara saja, tetapi terlibat seluruh negara di dunia. Common problem. Dan common problem ini memerlukan dia ditangani oleh seluruh dunia. Tetapi dunia tidak mempunyai alat ataupun jentera untuk menangani common problem ini. Apa dianya common problem? Yang pertama ialah climate change, perubahan iklim dalam dunia. Dia bukan terhad kepada mana-mana negara, tetapi terlibat seluruh dunia. Kita lihat di sana sini berlaku banjir yang teruk, berlaku gerak gempa yang teruk, berlaku juga apa nama storm ataupun ribut taufan berlaku, kena kepada semua negara. Kalau terkena kepada mana satu negara pun, dia mempunyai kesan kepada negara yang lain. Ini bermakna bahawa masalah climate change ini adalah satu masalah yang melibatkan seluruh dunia. Tetapi dunia tidak bersedia untuk menangani masalah problem yang melibatkan seluruh dunia. Itu satu daripada contoh. Satu lagi contoh, baru-baru ini kita mengalami pandemik COVID-19. Dia tidak terhad kepada mana-mana negara. Seluruh dunia terkena kepada pandemik ini. Juga kita dapati jumlah penduduk di dunia ini sudah meningkat kepada 8 bilion manusia. Dan 8 bilion manusia, mereka mencari-cari tempat yang sesuai untuk mereka. Dan kita lihat banyak migrasi ataupun migration yang berlaku sekarang ini, terutamanya di Eropah, yang mana orang-orang daripada Asia, daripada Afrika, daripada negara Arab sekarang ini cuba untuk pergi ke Eropah kerana dianggap Eropah itu adalah satu kontinen yang aman dan stabil. Jadi kita lihat ini dua contoh, banyak lagi contoh yang mana masalah ini melibatkan seluruh negara. Dan kalau tidak ada satu pertemuan, satu usaha untuk mengurangkan kelainan budaya antara negara-negara di dunia, maka akan kita tidak akan dapat menangani malapetaka yang menimpa kita sekarang. Ini menuju bahawa kalau kita lihat proses penubuhan negara umpamanya, dia bermula dengan sebuah negeri-negeri yang kecil yang kemudian dicantum menjadi sebuah negara yang besar kerana masalahnya sama, peradaban juga sama, dan mereka perlu mengadakan satu jentera yang boleh menangani masalah bersama. Tetapi sekarang ini kita dapati bukan saja kesamaan terdapat dalam negara, tetapi antara negara kesamaan terdapat. Dan kalau kita tidak dapat mencipta peradaban yang boleh diterima
oleh semua negara-negara, maka kita tidak mampu menangani masalah common problem ini, masalah malapetaka dan sebagainya. Jadi di sini kita perlu tahu bahawa di satu pihak kita lihat peradaban mencantumkan sehingga penduduk setempat mencipta negara. Tetapi kita belum sampai kepada menganggap dunia ini sebagai satu unit yang semua negara-negara terlibat di dalamnya dan memerlukan satu jentera yang boleh menangani masalah antara kita. Inilah yang kita lihat sekarang ini. Kalau tidak, kita masih terima adanya negara dengan peradaban yang berasingan. Ada perkara-perkara yang terhad kepada negara itu saja, tetapi ada perkara-perkara yang melibatkan seluruh dunia. Dan untuk ini, satu peradaban baru perlu dicipta supaya kita dapat hidup bersama dalam satu dunia yang sekarang ini sudah menjadi seperti sebuah negara tetapi masih belum mempunyai satu jentera pentadbiran untuk menangani masalah-masalah yang dirasai bersama seluruh dunia. Inilah yang perlu kita beri perhatian, dan peradaban yang ada sekarang ini boleh diteruskan tetapi dengan mengambil kira kita mempunyai banyak jiran dan kita tidak boleh teruskan budaya kita, peradaban kita sehingga dia mencetuskan permusuhan antara negara-negara yang berjiran dengan kita. Tetapi di masa yang sama, berkenaan dengan masalah common problem ini, masalah bersama ini, kita perlu ada jentera. Sebenarnya apabila Perang Dunia Pertama di tamat, mereka cuba mencari jalan untuk elak daripada peperangan. Mereka menubuhkan League of Nations. League of Nations ini gagal kerana tidak semua daripada kuasa-kuasa besar dunia menyertainya. Tetapi apabila ada peperangan yang dunia kedua, dicipta lagi satu lagi United Nations dengan tujuan yang sama, untuk mengadakan jentera pentadbiran yang berkuasa seluruh dunia. Tetapi kita dapati bahawa dia yang cacat kerana ada 5 buah negara yang diberi veto power, dan ini menyebabkan United Nations tidak boleh berfungsi dengan berkesan. Jadi mungkin kita perlu memikir tentang memasukkan veto power ataupun menubuhkan satu alat baru, satu jentera baru untuk menangani hanya common problem saja. Itu yang kita terus akan ada budaya yang peradaban yang berlainan antara negara, tetapi untuk common problem kita perlu ada cara-cara undang-undang yang berkuat kuasa di seluruh dunia. Ya, inilah yang saya dapat lihat sejak saya perhatikan perkembangan sejarah yang termoden ini. Kita dapati bahawa di satu pihak peradaban kita memisahkan kita, di pihak yang satu lagi kita dapati bahawa perlu ada peradaban yang sama kerana
masalah-masalah kita tidak terhad kepada negara kita saja, tetapi melibatkan seluruh dunia. Dan ini memerlukan satu jentera, satu cara, satu jenis undang-undang yang berkuat kuasa ke atas seluruh dunia. Jadi itulah pandangan saya berkenaan dengan peradaban. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Ini level ni. Kalau kita bercakap dengan Tuan bercakap, bila sebut peradaban, Tuan bercakap level tinggi Tuan. Dunia antarabangsa. Itu kelebihan Tuan. Kerana macam Tuan ada ilmu khasyaf Tuan. Pasal soalan saya seterusnya pun melibatkan Jepun. Jadi Tuan dah buka muka dimah Tuan tentang peradaban antarabangsa. Terima kasih Tuan. Saya nak tarik pula Profesor Dato' Dr. Siwa untuk 15 minit pertama ini kembali ke dalam negara. Ke dalam negara tercinta. Kalau Tuan menyebut tadi tentang peradaban antarabangsa, ada yang memisahkan kita. Begitu juga di dalam negara, dengan politiknya yang tidak stabil, kemudian juga dengan apa nama, pendek ceritanya dari sudut adab itu sendiri yang semakin hari semakin jauh. Dari segi sopan santun dah hilang. Ya Prof, sebab-sebab yang saya memerhatikan itu semualah banyak di media-media sosial yang menggunakan bahasa-bahasa yang kurang elok. Adakah Prof melihat perkara itu antara seperti mana yang disebut oleh Tun itu, peradaban semakin memisahkan kita itu Tun, dalam konteks politik dalam negara kita? Silakan Prof. Terima kasih Saudara Murieta, yang amat berbahagia Tun. Selamat petang dan salam sejahtera. Pertama izinkan saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur yang telah sudi untuk memanjangkan jemputan kepada saya bersama dengan negarawan ulung tanah air Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam bicara negarawan. Bila kita melihat kepada gumpalan sejarah ataupun sirah pembentukan negara ini selepas 66 tahun kita merdeka dan 60 tahun penubuhan Malaysia, sudah pasti ada pasang surutnya, ada jatuh bangunnya, ada zaman kecemerlangan, ada zaman kegemilangan, ada cabaran-cabaran yang telah kita lalui. Dan dalam proses itu, beberapa fasa telah kita lalui, daripada zaman Kesultanan Melaka, kepada zaman penjajah, kepada zaman kemerdekaan, pembentukan parti-parti politik yang berdasarkan kepada garis keetnikan dan juga agama. Kemudian, kita juga telah melihat generasi merdeka cuba mendapatkan kemerdekaan, generasi pasca kemerdekaan cuba untuk meneruskan kesinambungan warisan kepimpinan. Dan waktu yang sama kita juga melihat proses modernisasi, proses industrialisasi, proses pembangunan juga telah membawa kepada perkembangan kadar cemburuk yang semakin tinggi. Barangkali literasi itu menyebabkan wujudnya faktor luaran, dalaman mempengaruhi apa yang sedang berlaku dalam konteks negara kita. Dan tidak boleh kita tolak sama sekali sistem nilai yang sejagat perlu kita angkat, bagaimana yang telah nyatakan oleh Tun tadi. Sudah pastilah kita mahu melihat kebersamaan dalam konteks negara kita. Negara kita unik. Negara kita ini rencang pelbagai, aneka ragam, berbilang bangsa, etnik, merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sudah pasti ada perbezaan. Tapi sejauh manakah kita cuba untuk membina titik-titik persamaan? Rambut sama hitam, hati lain-lain, apatah lagi yang tak berambut. Sudah pastilah kita perlu mencari satu titik keseimbangan antara semua. Dan bagaimanakah kita mencari titik keseimbangan itu? Apa yang sensitif kepada saya barangkali tidak sensitif kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang sensitif kepada tuan-tuan barangkali tidak sensitif kepada saya. Bagaimanakah kita mencari garis tengah dan juga garis seimbang untuk membolehkan kita merencanakan masa depan yang lebih baik? Dan dalam soal ini sudah pasti kita cuba bergerak ke arah membaik pulih bucu-bucu pemisah dan juga mencari bucu-bucu yang boleh mengikat, membawa sifat kebergantungan di antara satu sama lain yang semakin terhakis. Kita hidup berdampingan tapi berasingan. Kita bergaul
tapi tidak bergabung. Manakah titik nilai persamaan yang boleh kita cari? Walaupun berbeza dari sudut agama, ras, etnik, gender, faham politik sekalipun, sudah pasti ada titik persamaan yang boleh kita angkat. Nilai-nilai kemanusiaan yang semakin luntur, yang barangkali sukar untuk diberikan maksud dan makna dengan perubahan yang sedang berlaku. Zaman berubah pesat ke begini, sudah pasti kita melihat perubahan-perubahan sedang berlaku. Dan bagaimanakah perubahan itu harus kita lihat sebagai tempat untuk membolehkan tidak mengganggu-gugat apa yang telah kita bina selama ini. Dan dalam soal ini, saya percaya kita harus mencari titik persamaan berdasarkan kepada nilai-nilai yang dikongsi yang membawa kepada sifat kepunyaan. Barangkali setiap agama ada perbezaannya, tapi mungkin ada nilai-nilai yang boleh kita jadikan sebagai satu kesatuan dalam bingkai yang boleh kita anggap menjadi titik tolak kepada kerangka baru dalam konteks negara kita. Kita tidak amalkan asimilasi, kita amalkan integrasi. Asimilasi dalam bahasa mudah, yang majoriti harus menerima yang minoriti harus berkorban untuk menjadi sebahagian daripada majoriti. Dalam bahasa yang lebih mudah, katakanlah beberapa tahun yang lepas, Siwa ini jadi Siwa Rui, berkahwin dengan Nilofa, nama samaran. Jadi keluarganya harus menerima dan juga keluarga di sini harus berkorban. Itu asimilasi. Tapi kita memberikan suluhan cerminan kepada nilai integrasi yang membolehkan kita meneruskan apa yang telah kita warisi. Dan di sinilah kita rasakan bahawa kita mahu melahirkan masyarakat kelas satu di sebuah negara kelas pertama. Negara kelas pertama adalah negara di mana ada infrastruktur, prasarana, kemudahan yang seiring dengan kedudukan negara maju, negara kelas pertama. Tapi perlu dihuni oleh masyarakat kelas satu. Siapa dia masyarakat kelas satu? Masyarakat kelas satu ini adalah mereka yang ada ilmu, kemahiran, kemuliaan, tetapi diselaputi dengan nilai perwatakan, karakter, personality, jati diri, nilai sasya, akhlak, akidah yang tinggi, tanpa menepikan nilai kenegaraan. Dan di sinilah saya rasakan kita semakin ketandusan identiti nasional yang pernah dikemukakan di bawah wawasan 2020 dulu. Tiga perkara. Satu, menjunjung ketertinggian perlembagaan. Kedua, fasih berbahasa Melayu. Ketiga, bangga menjadi warga negara ini. Tiga ini diangkat dalam wawasan 2020. Tak kisahlah siapa yang nak keluar dari negara ini, yang rasa bencikan negara ini. Tapi saya percaya, walaupun mereka keluar daripada negara ini, tidak mungkin mereka boleh keluarkan Malaysia daripada diri mereka. Karena kita adalah Malaysia, Malaysia adalah kita. Malaysia tidak sempurna, tapi yang menyempurnakan Malaysia adalah kita sebagai warga yang bertanggungjawab dalam soal kebersamaan. Walaupun ada nilai-nilai yang semakin terhakis, ada sifat syawas sangka, prejudis, prasangka, tidak mengapa, stereotipingnya, tapi ada nilai persamaan, nilai syukur, nilai ziarah, kunjung, gotong royong yang pernah kita amalkan, adab kita untuk menjadi seorang yang budiman. Bila dikatakan menjadi seorang warga yang budiman, sudah pasti kita mahu menjadi seorang warga negara yang akal budinya tinggi, budi bicaranya, budi bahasanya, budi pengertinya, membawa kepada pembentukan seorang warga negara yang budiman. Berterima kasih kepada negara ini, berterima kasih kepada apa yang ada. Bukan mudah untuk membina negara ini, mudah untuk merobohkannya. Tiga nilai besar yang saya sebutkan yang perlu kita bina semula. Faham, hormat, terima. Cuba untuk faham di antara satu sama lain. Hormat dan terima. Itu mungkin akan membawa kita kepada kedudukan yang lebih jauh. Menarik rambut daripada tepung, memastikan tepung tidak berselerak, rambut tidak putus. Janganlah pula tanya mana datang rambut, mana yang tak berambut. Dalam soal ini, kita nak pastikan bahawa janganlah kita berselerak.
kita nak memastikan boleh wujud satu penyatupaduan, kesepaduan dalam konteks diri kita. Yang menjadi idaman kita adalah perpaduan yang masih belum kita capai. Kita dah melalui kedudukan penyatupaduan, yang kini adalah kesepaduan sosial. Kita sedang bergerak ke arah tapak idaman kita perpaduan. Dan itu memerlukan kompromi, pengorbanan, keikhlasan, kejujuran dalam setiap diri kita yang menamakan diri kita ini wajah Malaysia. Kita perlu memanusiakan Malaysia. Bagaimana kita nak memanusiakan Malaysia? Sudah pastilah kita mahu melihat kepada struktur, penginstitusian, nilai-nilai, adab itu. Adab itu tinggi maksudnya. Seperti budi. Adab itu adalah sesuatu yang telah kita pelajari. Tidaklah bermaksud kita nak menepikan apa yang telah diwarisi. Tapi kita cari titik persamaan. Keluarga memainkan peranan yang cukup besar dalam usaha untuk memulihkan keterhakisan nilai tersebut. Tidak bermaksud setiap pagi kita belajar untuk menjadi seorang yang memahami prinsip kelima di dalam rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, yang diikat dengan prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kesopanan dan kesusilaan itu diajar, diasuh, disemai, dididik dalam institusi keluarga. Hari ini barangkali masyarakat mula menjadi masyarakat yang bersifat individualistik, materialistik berbanding yang dulu. Mungkin zaman sudah berubah, kita sedang bergerak ke arah tersebut. Bagaimana kita nak memulihkan semula nilai itu? Psikik wajah Malaysia ini memerlukan sesuatu yang amat luar biasa dan memerlukan pengorbanan, kompromi setiap diri kita. Apa yang berlaku di peringkat serantau global barangkali itu akan mempengaruhi apa yang sedang berlaku dalam konteks negara kita. Dan untuk memanusiakan Malaysia ini, saya percaya kita mampu untuk mendepani apa saja cabaran, dan kesemua itu adalah sesuatu yang perlu kita lalui jika sanggup memberikan maksud dan makna kepada perlembagaan dan rukun negara. Jangan kita hafal sifir semata-mata, kita lupa di belakang buku nota kita di atas itu sebenarnya adalah rukun negara yang menjadi asas kepada kita. Dan bagi saya juga, saya melihat dalam soal ini, kita harus menampakkan sifat kebertanggungjawaban, sifat untuk menampakkan kematangan untuk melalui apa saja transisi perubahan yang sedang berlaku, itu tidak mengganggu gugat apa yang telah kita lalui. Pada 13 Mei 1969, kita lalui usuhan perkauman. Tiga hari selepas keputusan pilihan raya umum yang ketiga diumumkan. Usuhan itu berlaku. Kenapa? Cuba kita tanya balik. Apakah kita perlu lalui? Kita pernah melihat ia berlaku di Kampung Rawa 1998, di Kampung Medan 2001, di Lawiat. Ada lagi insiden-insiden terpencil yang sedang berlaku. Kesemua itu harus jadikan sebagai iktibar, iltizam untuk membolehkan perpaduan kita itu kekal. Pengisian, penghayatan dalam kalangan generasi muda harus dipertingkatkan dengan ledakan teknologi yang sedang berlaku dengan adanya komuniti alam maya. Bagaimana itu turut mempengaruhi pemikiran kita, penerimaan kita, dan juga tahap pemahaman kita mengikut keselesaan kita. Perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan, ada perkara yang sudah termaktub, sudah dipersetujui, yang saya rasakan menjadi asas hari ini dalam kita memikirkan masa depan kita, yang juga mengukuhkan adab dan juga penerimaan kepada peradaban yang sedang berlaku. Perkara tiga, agama Islam dan agama persekutuan dan agama-agama lain dibenarkan, diteruskan. Perkara 152, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bahasa-bahasa lain boleh dipraktis. Perkara 153, kedudukan hak istimewa putera dan juga hak sah kaum lain yang berada di bawah kelola yang di Tuan Agong. Dan perkara 139 yang berkaitan dengan kedudukan institusi raja-raja lain. Saya percaya ini merupakan perkara-perkara yang sudah dipersetujui. Jangan diperlegehkan
oleh mana-mana individu kalau menerima perlembagaan sebagai satu dokumen keramat sebagaimana dengan dilengkapi kepada kedudukan rukun negara. Sebab itu saya percaya dalam kedudukan perubahan fasa-fasa yang telah kita lalui daripada zaman Kesultanan Melaka, zaman penjajah, zaman merdeka, zaman pasca merdeka dan zaman hari ini, kita melihat perubahan itu, peredaran yang berlaku itu sebenarnya menampakkan perubahan-perubahan yang perlu kita adaptasi. Bagaimana kita boleh lakukan? Kita memerlukan masyarakat yang mempunyai sifat sayang yang lebih. Mungkin kasih sayang semakin kurang. Yang kedua, saya rasakan kita memerlukan nilai emosi yang ditunjukkan secara luaran yang semakin juga tidak dinampakkan secara luar. Kemudian kita juga melihat kepada nilai jasmani yang semakin perlu dipertingkatkan. Bagaimana kita cuba adaptasi kepada apa-apa yang sedang berlaku? Terima. Kemudian ekspresi kita bagaimana? Nilai rohani kita bagaimana? Dan yang terakhir, bagaimana kita cuba amal apa saja nilai-nilai yang perlu dijadikan sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Faham, terap, amal sepatutnya jadikan sebagai sandaran untuk memulihkan sistem nilai yang saya percaya semakin mungkin runtuh, semakin terhakis, barangkali ia memerlukan satu penjajaran baru termasuk dalam sektor apa sekalipun, politik, ekonomi dan sosial. Jangan disebabkan mendengar guruh di langit, air di tempayan kita buang. Jangan disebabkan marahkan nyamuk, kelambu terbakar. Jangan menang sorak, kampung tergadai disebabkan oleh perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Terima kasih.